kebakaran ini, Pak? Ya, simulasi kebakaran ini merupakan langkah kami untuk melakukan upaya penanggulangan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terjadinya kebakaran ataupun gangguan atau bencana alam yang tidak bisa kita prediksi kapan atau kejadiannya. Sehingga simulasi ini upaya kita untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan seluruh pegawai rutan kelas 2B Serang. Warga binaan sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah mempunyai SOP sendiri tentunya, bagaimana kita melakukan langkah-langkah strategis atau langkah-langkah awal apabila misalnya terjadi kebakaran, tentu kita langsung mengevakuasi warga binaan. Berarti ada sosialisasi juga kepada para napi ketika misalkan kalau ada kejadian? Sudah, ya. Untuk hal itu sudah kita lakukan ketika pasca kejadian di Lapas Kelas 1 Tangerang, bagaimana upaya langkah-langkah preventif dan juga evakuasi apabila terjadinya face major seperti bencana alam dan kebakaran.